Kita klik. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Call channel gue Rico Kucing, and welcome back di video gue. Oke guys, di video kali ini gue pengen coba main game Ragnarok Clicker ya. By the way ya, kemarin gue udah coba-coba di handphone gue sih guys ya. Kalau kalian bisa lihat kok di handphone ini, itu gambarnya kayak gini guys penampakannya. Oke, jadi di sini gue mau nyoba di PC ya, atau di emulator. Jadi kalau di emulator kalian bisa lihat gambarnya kayak gini guys. Nah, jadi kita ngekliknya di sini guys ya. Di sini kita, gue juga baru main juga, baru download lagi yang di versi emulator, dan gue nggak sambungin yang di handphone gue juga. Dan di sini dari gue lihat-lihat ya, kalau game ini sebenarnya Ragnarok ini tujuan buat orang yang nggak banyak waktu tapi pengen main Ragnarok gitu guys ya. What? So far kita coba-coba dulu ya di sini ya. Nah di sini buat kalian yang nggak tahu, kalau jamnya itu di sini Imperium ya guys. Jadi kalian tuh bisa beli Imperium atau beli jam. Oke, jadi Imperium ini jam di game ini adalah sebuah Imperium guys. Oke. Nah di sini juga ada skill-skill juga. Jadi kalian bisa upgrade char kalian di sini ya, upgrade DPS gitu guys. Dan kalian bisa beli kayak gini nih guys ya. Contohnya gue pengen hire Archer, kita coba ya. Ini DPS-nya bakal naik nih, damage gue bakal naik nih ya. Kita coba buy pakai gem. Kita masuk ke Prontera 5. Nah, jadi sebenarnya game ini nggak perlu kalian klik juga. Dia kita kalian diamin aja ya. Monsternya juga udah bisa mati guys. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Bisa auto, mode auto gitu guys. Dan kita bisa lihat gue dapat mode apa ini. Oke, tapi kalau memang mau lebih cepat ya kalian klik. Kalau kalian tahu game Tap Heroes ya, aduh panas banget di kamar ya. Kalian tahu game Tap Heroes ya? Ini persis banget sama game Tap Heroes menurut gua. Kok lagunya hilang anjay. Nah, di sini tuh ada yang namanya kalian bisa mempercepat nih guys ya. Dan ini kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan gua percepat ya otomatis ini bakal lebih cepat guys. Jadi kalian nggak perlu klik-klik juga sih. Karena kalau yang gua rasa kalau gua main di emulator pakai PC begini, ini mouse gua nih ya bakal rusak guys. Jebol lama-lama mouse gue ya kan. Oke, selanjutnya di gue bahas modenya di sini satu-satu ya. Di sini ada Zeni di bagian atas, di sini ada jam gue atau Imperium. Selanjutnya di sini ada skill gue, dan di skill ini gue belum coba sih sebenarnya buka skillnya kayak gimana guys ya, karena level gue masih level 7 di sini. Level 7 lagi. Di sini level gue masih kecil dan belum berubah ya. Kalian bisa lihat sini level gue berapa ya. Gue kok nggak nemu level di sini ya. Intinya sih gue cuma upgrade ini aja sih guys ya. Bukan level sih sebenarnya mainnya. Kita harus upgrade duitnya. Jadi setiap kalian nggak klik musuh, kalian membunuh musuh, kalian bakal dapet duit di sini. Di sini ada fitur chat, dan di sini bagusnya itu adalah kita nggak perlu pakai server. Jadi sistemnya sistem channel ya, pindah-pindah channel bukan pindah server guys. Jadi kalau kalian pengen pindah, kalian tinggal klik aja sih channelnya. Misalnya teman kalian channel berapa. Sebenarnya gue juga bingung, ini kan bukan game open world, tapi kenapa harus ada channel ya? Mungkin channelnya cuma buat ngechat doang sih guys. Chat channel gitu guys. Selanjutnya di bagian shop di sini. Nah, ini kayak semacam battle manual package. Jadi di sini juga ada namanya battle manual ya. Gue juga belum tahu fungsinya buat apa. So far gue masih coba-coba aja sih guys. Mungkin kalau kalian lebih berpengalaman, kalian bisa komen di bawah kasih tau gue battle manualnya di sini tuh buat apa gitu guys. Oke, yang pasti ini harganya lumayan mahal nih guys. Ada yang 100.000, ada yang 239.000, ada yang 1 juta gitu guys. Fungsinya apa? Masih nggak tahu guys. Oke, pokoknya ini gue tahu kalian beli jam aja. Jamnya ini bisa dipakai buat beli-beli adventure, beli-beli heroes. Ini ya, gue beli lagi nih, gue udah punya thief ya, kita hajar aja. Oke. Kurang lebih kayak gitu guys ya. Kalau kalian pengen lebih cepat ya kalian klik aja. Klik. Dan di sini kalau kalian lihat ya di sini ada bar time. Jadi gua harus bisa bunuh monster sebelum timenya habis, guys. Oke, di sini ada mode rabbit juga gua belum bisa buka karena ini mesti di level 150. Kita buka satu-satu ya di sini ya. Nah, di sini ada mailbox. Tadi gua dapat email juga dari GM-nya ya. Terus di sini ada yang namanya auto clicker. Jadi kayaknya sih kita bisa auto ngeklik gitu, tapi mesti level 50 sih guys minimal. Terus di sini ada box lagi, ada bag. Nah, ini gue dapat email tadi, ternyata ini tuh fungsinya buat kita coba ya. Hyper attack itu fungsinya buat kalau kita nggak perlu ngeklik guys, kita tekan aja. Tuh. Mempermudah kita guys. Jadi tujuannya kalau kita beli gem atau beli package di game ini ya, tujuannya untuk ini, ngebantu kita untuk ini sih. Tapi mahal banget masalahnya guys ya. Ini gue pakai satu kali aja cuma 10 detik gitu. Kita pakai yang ini. Ini cuma 30 detik dan gue cuma punya 5 biji. Dikasih gratis sih guys dari GM-nya.
Okay. Selanjutnya kita lihat di sini ada yang namanya event. Nah, event-event banyak event-event di sini ada daily login reward. Terus bisa seperti biasa sih ada login reward juga. Di sini kita ambil reward gua nih. Gua belum ambil reward. Oke, okay. Terus di sini ada turnamen. Gua juga enggak tahu nih turnamennya bakal disuruh ngapain anjay. Terus di sini ada quest-quest ya. Daily quest, first time recharge, first time chance reward. Terus di sini ada 7 daily login. Oke. Okay. Terus itu di celengan babi ini, jadi misalkan kita bisa nonton iklan, tuh misalkan kalian nonton iklan, kalian bakal dapat 50% Zeni bonus selama 30 menit. Oke, okay. Jadi kayaknya game-nya nyari duitnya dari iklan juga sih, guys. Di sini menu setting. So far sih ini game-nya termasuk game simple ya. Sebenarnya benar simple buat kalian. Ini kayaknya ditujuin buat kalian yang nggak punya banyak waktu, tetapi kalian pengen nuansa RO. Kalian bisa coba main game ini. So far sih kalau menurut gua game ini tuh termasuk beda ya. Bukan dibilang game RO gitu guys ya, tapi memang dibikin seperti grafik RO dan nuansa RO aja sih. So far sih kalau buat kalian yang orangnya bosenan, kalian nggak bakal suka main game ini sih guys ya. So far gua sendiri pun orangnya bosenan, jadi gua mungkin bakal coba-coba doang buat main game ini sih guys ya. Seperti biasa, setiap Ragnarok kita harus bikin kontennya ya kan, biar namanya juga YouTuber Ragnarok ya guys ya. Oke, okay, so thanks watching guys. Sekali lagi di video kali ini gue cuma mencoba aja sih guys kayak gimana expression gua. So far lucu aja sih game ini ya. Bener-bener lucu sih menurut gua, oke? Okay? So thanks watching guys. Sekali lagi jangan lupa buat like video ini, jangan lupa buat subscribe channel gua untuk berlangganan, and see you next time. Bye bye.